to my channel. Kali ini aku mau unboxing case dari brand Casemate untuk the new iPhone 13 Pro aku. Nah, ini yang aku pilih. Case-nya akan kita bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama. Ini tipenya karat onyx untuk iPhone 13 Pro. Kita keluarkan ya. Nah, ini cocok banget, elegan. Terus kita lihat boxnya ya. Jadi keluarinnya tuh gampang, tinggal di slide atau ditarik gitu. Ini ada tulisannya 10 feet atau 3 meters drop protection. Nah, ini ada, bisa kalian pause aja kalau mau baca kayak gini. Untuk link pembelian akan aku taruh di description box di bawah. Nanti harganya juga akan aku tulis di sini, soalnya aku lupa kemarin harganya berapa. Nah, ini clear case. Untuk buttonnya nih warna silver ya. Terus ini tebalnya kira-kira segini. Belakangnya ini hard. Ada tulisan Casemate di bawah sini. Oh ya, ini masih ada plastik protektornya. Sekarang langsung aja kita coba di handphone aku ya. Nah, ini dia kalau udah dipasang. Cukup banget. Dan aku beli phone charm atau phone grip juga. Ini aku belinya di Shopee ya, yang model kayak kristal-kristal gini. Nanti sama link pembeliannya aku taruh di description box di bawah juga. Karena ini case-nya ada warna black atau hitam-hitamnya, jadi aku pilih si phone charm-nya juga yang ada black-nya gitu. Cuma ada sedikit warna blue-nya sih. Oke, ini plastik protektornya, langsung aja kita lepas ya. The exciting moment. Nah, so pretty. Ini sampingnya gini, clear ya. Jadi bezel handphone yang warna gold ini terlihat jelas. Sini ada kayak semacam logo dari si Casemate. Coba kita tes untuk buttonnya, clicky. Ini enak ya. Terus untuk cuttingannya juga rapi. Lalu the important part, bagian kamera. Bagian kameranya naik sih, jadi si kamera iPhone-nya masih terprotek. Terus untuk bagian layar, bezelnya juga naik ya. Jadi layar juga aman, seperti yang tadi ditulis di box-nya. Kalau ini tuh ada 10 feet drop protection. Untuk si sparkle apa ya ini, silver flecks-nya ini ada di dalam case ya. Jadi bukan di luar, teksturnya jadi ini smooth. I'm so happy with my choice, with my purchase, because look, it's so freaking cute. Okay, I have to move on to next case. Kalau enggak aku bakal ngeliatin case ini terus-terusan. Nah, ini case selanjutnya. Yang ini untuk iPhone 13 Pro juga. Tipenya karat marble kayak gini. Tapi yang ini tuh ada MagSafe-nya, jadi bisa dipakai dengan MagSafe. Nah, ini ada gambarnya kayak gini, sama ya, 10 feet drop protection. Kita keluarin. Cantik banget, elegan. Dan karena handphone aku warna gold, jadi aku pikir dengan tipe ini ada gold flex-nya, terus si lingkaran MagSafe ini juga gold ya, aku pikir ini akan cocok banget. Ini samping-sampingnya clear, belakangnya hard,
Terus ini ada plastik protektornya juga sama. Nanti akan kita buka, tapi sekarang aku mau coba langsung pasang di handphone. Nah, ini case-nya kalau udah dipasang. Ini benar-benar cantik banget. Nah, ini phone charm-nya aku pasangin juga biar match, karena aku ya sejak di iPhone 12 kemarin memang udah suka sih mix and match phone case sama phone charm. Dan menurut aku ini cocok banget. Oke, ini juga masih ada plastiknya. Let's open it. Nah, I'm in love. Memang sih agak sedikit lebih tebal pakai case ini, but it's okay. I mean, selama handphone aku tetap terproteksi dan I feel safe, it's okay. Toh nggak terlalu tebal-tebal banget juga. Dan seperti aku bilang, di sini ada MagSafe-nya. Oke, kita coba untuk buttonnya. Buttonnya enak, responsif. And as you can see, cuttingannya juga rapi. Untuk kamera masih terproteksi. Lalu untuk bezelnya juga naik di atas tempered glass, jadi layarnya aman. Dan karena sampingnya clear, kalian bisa tetap lihat warna bezel handphone kalian. Ya ampun, I'm not gonna lie, aku benar-benar suka sama case ini. Dan ini tuh cocok banget sama warna gold. Mungkin di warna lain kayak silver, black, atau sierra blue juga akan cocok. But this, I mean this, ya ampun, maaf ya kalau aku lebay, but this is so pretty. Gold flakes-nya, terus di sini kayak ada sedikit aksen marble. Jadi kelihatan classy, classy and elegant gitu. Ini juga di ujung-ujungnya sini tuh ada naik ya. As you can see, jadi kalau handphone diletakkan di meja kayak gini tuh aman. I'm in love. Oke. Jadi hari ini sekian dulu untuk unboxing dan review case mat untuk iPhone 13. Tapi sebelum aku akhiri video ini, aku mau info satu hal. Tara, iya betul. Jadi di sini aku ada dua case yang karat onyx untuk iPhone 13 Pro, sama tipenya untuk si iPhone 13 Pro. Dan yang satu ini aku jual, ini ready stock. Kalian bisa, nggak usah nunggu lagi, nggak usah PO lama-lama lagi, bisa langsung aku kirim dengan harga, bahkan dengan harga yang lebih murah dari di websitenya. Kalau kalian tertarik dengan si karat onyx ini untuk iPhone 13 Pro, link pembeliannya aku taruh di description box di bawah. Kalian bisa cek aja ya, itu link Shopee aku. Nanti akan aku pasang iklannya di Shopee. Kalian bisa langsung order dan akan langsung aku kirim. Oke. I'm so happy with my purchase. I love case mat. Dari waktu aku pakai iPhone 12 Pro Max juga aku ada dua case dari case mat yang aku sell juga di Shopee aku. Kalau kalian tertarik buat proteksi, ini udah pasti aman. Walaupun memang aku belum pernah ngejatohin handphone, tapi kalau lihat review-review di YouTube juga di website-nya, ini tuh aman. Dan yang pasti desainnya aku suka banget, elegan, cantik, pokoknya I'm in love deh. Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Don't forget to give thumbs up if you like this video and subscribe my channel. Bye-bye.